Kita geser dulu sebentar, ke ruang gitu. Kasih mau informasi nih, guys. Flash News. Kebijakan PPKM darurat krusial di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan munculnya varian baru Alpha, Beta, Delta, dan Kappa. Di masa PPKM darurat, pemerintah juga harus terus memperkuat 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Perlu langkah-langkah memutus rantai transmisi dari penyakit. Suara Surabaya. Kawan pendengar Radio Suara Surabaya yang saya hormati, saat saya haji pada tahun 2000 dengan emak saya, tentu saya meninggalkan dua anak sama istri di rumah di Surabaya. Untuk kangen dengan anak, saya biasanya menelpon ke wartel. Pada waktu itu belum ada HP dan saya belum punya HP. Nelpon ke wartel tentunya dengan biaya yang cukup mahal. Karena itu saya pastinya nulis pointers-pointers yang apa yang saya bicarakan supaya pembicaraan saya efektif dan tidak bayar. Tetapi apa yang ingin saya katakan dalam situasi semacam itu, rasa jarak yang jauh dengan anak dan istri saya itu membuat sebaliknya saya mungkin dekat sekali dengan Tuhan. Itu terwujud ketika doa saya itu betul-betul doa yang sangat dekat saya rasakan. Tetapi sebaliknya ketika saya haji yang kedua pada tahun 2011, di mana saya sudah punya HP, saya haji dengan istri saya. Ketika saya kangen dengan anak, itu saya tinggal telepon. Bahkan anak saya juga bisa mengambil foto dan foto itu di-share di HP. Saya merasakan rasa kangen dan kekhawatiran saya dengan anak saya itu spontan bisa saya atasi karena teknologi tentunya. Tetapi dampaknya saya merasakan, padahal kita untuk hadir di dalam diri kita, untuk mengenal kangen, dengan mengenal kangen itu kita masuk ke dalam diri kita dan kita bersandar kepada Tuhan, itu akan menguatkan kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya, kalau menurut saya, pengalaman saya, manusia itu adalah makhluk yang selain jasmani dan rohani. Sehingga dalam situasi seperti saya gambarkan waktu saya haji pertama kali itu, saya sering sekali hadir dan menengok satu bilik kecil di dalam diri saya, yaitu nurani saya. Nah, dengan demikian saya merasa hidup itu akan saya jalani akhirnya dengan keseimbangan jasmani dan rohani. Pemahaman semacam inilah yang saya jadikan sebagai proses menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalannya, termasuk di dunia bisnis. Saya Ismail Nahu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Timur, untuk Titik Nol Suara Surabaya. Titik Nol dipersembahkan Suara Surabaya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe, Mas Dati. Semangat betul dah. Iya, harus tetap semangat kok, Mas. Walaupun PPKM ya. Kita kan pemburu jalan. Wah, sampean kayaknya mulai berdampak lagi nih sedikit-sedikitnya. Bukannya mulai berdampak dari sebuahnya lalu, Mas. Loh. Mulai penderita COVID mulai naik, kan berdampak, Mas. Tapi ya sempat ada kenaikan dikit waktu itu ya. Sebenarnya mulai ada kenaikan, Mas. Tapi mulai bulan Juli ya, awal Juni pertengahan gitu. Juni pertengahan sampai sekarang ini kan mulai turun lagi. Jadi banyaknya penderita itu sudah mulai orang menarik diri lagi, mau keluar sudah mulai kembali kasih lagi. Apalagi dengan versi yang ini, Mas ya. Ada Delta dan Gamma ya. Iya. Ya itu. Jadi ya gak menahan diri. Mas, update lalu lintas sebentar ya.
silakan. Jadi yang tadi sana ini mer mas. Mer Blase lanjut ke Panjang Jiwo. Panjang Jiwo lanjut ke Wonosobo. Wonosobo terbalik ada di Rahman, Nation, AR, PTC, Citralen. Sekarang kami juga mas. Lancar mas, ketinggian. Banyak yang sudah tutup. Sebenarnya kata-kata Pak Luku benar. Anggarakan kita itu supaya kita tahu kan lebih dalam arti kayak pegang diri dan lainnya ya. Jadi kalau kita cari dengan cara enak, mereka juga bisa ngerti ya. Kadang mereka itu ada tindak dulu itu warna apa. Karena mereka itu kan penghasilan bagian. Iya, iya. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kadang mereka gak sedikit bandel muka sedikit karena mungkin apa. Dan mereka juga mengeluarkan model. Untuk dagang itu gak akal loh. Kan perlu butuh modal, butuh proses juga. Jadi kadang-kadang masih ada dan sedikit atau apa mungkin diingatkan. Saya sih kadang-kadang, ya pernah saya tanya kan sama waktu itu saya beli roti bakar tuh. Iya. Gimana bang? Ininya. Aduh, ya begitu, bongkar tabungan. Nah, saya bilang begitu. Abang sempat nabung waktu itu. Ya alhamdulillah ada tabungan, tapi ya harus dibongkar juga akhirnya. Iya, betul. Radio mana, dari mana, itu sudah dijelaskan tidak perlu PCR. Duh, harus. Harus, Pak. Masih membutuhkan PCR kalau itu. Terus, apa artinya keputusan Menteri Kesehatan bahwa orang itu sudah tidak berpotensi?